Kerajaan berada pada tahap yang sangat berjaga-jaga dalam menangani penyebaran varian membimbangkan VOC Omicron. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, ia turut mengambil kira pengalaman dan langkah sedia ada yang telah dilaksana kementerian sehingga kini. Saya rasa kita dengan segala langkah yang sedia ada di Malaysia, kita memang sudah berada di tahap yang sangat-sangat berjaga-jagalah. Saya tengok negara lain pun baru nak buat benda-benda yang kita dah selama ini mempraktikkan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan persidangan Luka Global Asia Ketiga 2021 di Petaling Jaya, Selangor. Jelas beliau lagi, ia terbukti dengan kadar vaksinasi tinggi serta bekalan bagi dos penggalak yang mencukupi di negara ini. Malah Kementerian Kesihatan KKM juga telah mengoptimumkan kapasiti sistem kesihatan awam sekiranya berlaku kemasukan hospital yang meningkat. Pada masa sama, beliau turut memaklumkan dengan wujudnya VOC Omicron itu, keputusan sama ada untuk mewajibkan pengambilan dos penggalak atau tidak akan diumumkan minggu depan.